jelas tapi Pak Bulog menyampaikan bahwa Pak Bulog ada 1.373.000 ton, artinya stok kita cukup. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengecek, mengontrol kesiapan dari bantuan beras yang akan diberikan kepada masyarakat. Dan saya senang karena ternyata ini sudah berjalan sejak hari Jumat yang lalu. Bukan akan, tapi sudah berjalan sejak Jumat yang lalu di Jakarta dan seluruh provinsi di negara kita. Jadi ini terus berjalan, sudah dimulai dan akan terus berjalan. Barangnya ini. Ini 10 kilo. Kita harapkan dengan bantuan beras ini bisa membantu rakyat, karena kita dalam penerapan PPKM. Tapi selain beras ini kan juga ada subsidi listrik, bantuan sosial tunai, kemudian BLT desa, kemudian juga subsidi untuk internet, PKH, dan lain-lainnya. Saya rasa ini yang ingin saya cek pada pagi hari ini.